DP paling tingkatnya berapa? Ini 1 juta aja. 1 juta? Angsurannya cuma 1,8. Ya. Nah, untuk mobil paling murahnya harga mulai dari berapa? Harga standar sih ada yang di 60-an ada. 60-an juta ya. Ada yang 80-an, bisa kredit juga. Okay. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog 2 Otomotif dan kali ini saya bermain lagi di Serba Auto Palasemi, teman-teman. Tepatnya di showroom mobilitas Raja Autocar dan Ratu Autocar. Dan di sini stoknya masih banyak banget, teman-teman. Variatif untuk pilihan mobilnya. Betul. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh teman saya sendiri, ada Bro Hari. Halo, Mas Jarwo. Sehat, Bro. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Bro Hari, bisa diinfokan ke teman-teman nih untuk alamat lengkapnya ini ada di mana? Ada di Serba Auto Palasemi, Karawaci, Tangerang, Blok A5 nomor 27 sama 28, Raja dan Ratu Autocar sama aja. Oke, jadi siap. Untuk alamatnya kita simpen di video ini atau bisa cek di deskripsi video ini, teman-teman. Betul. Oke, untuk minggu ini stok ini ada berapa? Ada 15-20an ada, ready lah. 15-20an ya, ya, ready. Oke, untuk pilihan mobilnya sangat variatif, teman-teman. Siap. Nah, untuk mobil paling murahnya harga mulai dari berapa? Harga standar sih ada yang di 60-an ada. 60-an juta ya. Ada yang 80-an, bisa kredit juga. Oke. DP paling tingkatnya berapa? Ini 1 juta aja. 1 juta? 1 juta. Oke, kita mulai dari mobil kesan dulu, Bro. Boleh. Karena ada mobil LCGC ya. Ya, ada. Ada Toyota Calya. Tahun berapa, Bro? Ini tahun 2016 G-Matic. 2016 G-Matic. Ya. Kondisi seperti apa? Kondisi siap pakai, service record. Service record. Oke, pajaknya gimana? Pajak hidup sampai ya. November panjang. Panjang banget untuk pajaknya, teman-teman. Plat ganjil daerah Jakarta Pusat ya. Iya, Jakarta Pusat. Oke, harganya berapa? Harga kita buka di 115 lah nego. 115 nego ya, ini Matic ya. Matic. Oke, dengan kondisi yang nego. Seperti ini, DP angsuran berapa? DP kasih 5 juta boleh. 5 juta aja? 5 juta. Angsuran? 3 pas. 3 juta pas. Oke. 5 tahun. DP cukup 5 juta, angsuran 3 pas. Atau teman-teman bisa angsuran 2 jutaan juga bisa ya? DP 10 angsuran paling cuma 29-28 paling. Oke, jadi teman-teman punya budget lebih, nanti teman-teman bisa dapatkan hitungan termurah. Baik. Oke. Karena banyak banget di sini juga ada pilihan mobil keluarga ya. Ada siap. Innova Barong. Ada Innova Barong. Tahun berapa ini? Tahun 2015. 2015. G-Matic. G-Matic. Oke. Okay. Kondisi seperti apa? Kondisi ini enak banget. Udah bagus lah ini mobil. Oke. Okay. Ini yang bensin ya? Ini yang bensin. Bensin yang 2000 cc, teman-teman. Siap. Oke, okay, itu kondisi lainnya? Kondisi sih tadi kita udah cek, udah lulus inspeksi semuanya. Ini cuma tinggal poles aja sih. Oke, tinggal poles aja. Ini belum dipoles aja, kelihatan masih bening ya. Masih bening banget. Oke, untuk kilometernya di berapa? Kilometernya 100 ya. 100 ribuan, masih 100-an lah ya. Iya. Makin wajar. Harganya siap. Bro? Harganya nanti DM aja, ini soalnya baru banget beli tadi siang. Oke, ini baru datang ya? Baru banget datang. Oke, jadi teman-teman yang berminat nanti siap. Bisa hubungin Bro Hari. Nomornya berapa, Bro? Di 0813-9973-2630, Mas. Oke, siap. Jadi teman-teman langsung aja kita siap. Save di video ini. Dan teman-teman bisa janji langsung dengan Bro Hari. Siap. Oke, karena ini baru datang, untuk itu langsung aja Japri. Siap. Ada Honda BRV? Nah, ini udah laku, paling ini nih. Udah laku ya? Udah laku. Oke, banyak yang udah laku juga. Ada Honda Freed. Tahun berapa, Bro? 2013 PSD AC double blower. PSD 2013 ya. Siap. Kondisi seperti apa? Oh, kondisinya perfect. Perfect. Jarang dapat yang kayak gini, warna putih, low KM udah termasuk low juga ya. Iya. Gak ada PR. Gak ada PR ya. Ya. Pasti juga hidup ya. Hidup. Kaleng super panjang. Panjang. Harganya, Bro? Standar buka 168. 168. Double blower ya. Kalau di bawah 160? Di atas 160, barangnya susah. Oke, berapa dong pasnya? 162 lah. 162, oke. Yang penting... Yaudah, datang 160 datang lah. Oke, 160 ya. Ya. Ini yang power sliding door, teman-teman. Warna putih favorit. Dengan kondisi yang sangat bagus. Paket kredit? DP-nya goceng bisa. Goceng bisa ya? 5 juta bisa. Kelas Honda Freed ya? Ya. Angsuran, Bro?
Asuransinya 4 juta lebih lah 5 tahun. 4 juta lebih, oke. Okay. Iya. Untuk sekelas mobil keluarga yang sangat istimewa ya. Istimewa. Masih di kantong ini. Iya. Oke, selain Honda Fit, ada Suzuki Dreza. R3 Dreza. Tahun berapa tuh? 2016. 2016. Matic, kelas bisnisnya. Matic, oke. Okay. Siap. Untuk kondisi lainnya? Kondisi siap pakai pasti. Siap pakai ya? Pajaknya panjang. Oke. Okay. Kilometer? Kilometer 80.000. 80.000 masih ada 100.000 teman-teman. Siap. Alamat Tangerang Kabupaten ya? Ini Tangerang Kabupaten, okay. Di Citra Raya. Citra Raya. Ya. Untuk harganya, Bro? Harga standar bukalah 157 nego lah. 157 masih bisa nego ya? Bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau nego serius nanti bisa hubungin Bang Hari. Siap. 157 masih nego, makin 100 di bawah 150 dikasih kayaknya. Pasti dikasih. Oke, okay. Serius ya? Serius. Paket kredit? DP 2 juta aja. 2 juta? 2 juta aja. Sekelas mobil keluarga DP-nya 2 juta saja teman-teman. 2 juta aja. Asuran, Bro? Asurannya 4 jutaan ya, 41,42. Kalau untuk asuran mengikuti ya. Itu asuran mengikuti. Teman-teman punya budget lebih, asuran bisa turun lagi. Turun lagi. Oke. Siap. Banyak banget pilihan mobilnya, kita langsung ke mobil berikutnya, ada Nissan X-Gear. Nissan Grand Livina X-Gear. Grand Livina X-Gear tahun? Tahun 2012. 2012 warna putih teman-teman. Warna putih. Kondisi? Kondisi overall udah siap pakai semua. Oke. Ada pengemaran, ada PR-PR kita udah benerin sih. Siap. Paking-paking udah ganti. Pajak, Bro? Pajaknya hidup. Hidup ya. Bulan 10, pokoknya Oktober 2024. Platnya juga panjang, alamat daerah Tangerang Kota ya? Alamatnya ya? Tangerang Kota. Oke, harganya berapa, Bro? Harganya buka 88. 88. Kalau 83 dikasih nggak? Datang aja. Datang langsung aja ya, pokoknya aja. Yang penting masih kebagian pasti dikasih harga terbaik. Kasih, dikasih. Dan ini juga angsurannya murah ya. DP dan angsuran paling murah ini. DP-nya berapa? DP 1 juta aja. 1 juta aja teman-teman, bisa membawa pulang mobil keluarga. Siap. Angsurannya, Bro? 2.550.000 selama 5 tahun. Oke, jadi teman-teman yang cari mobil dengan DP 1 juta, angsuran 2 jutaan, ini bawa pulang. Ini warna Nissan putih. Nissan Grand Livina X-Gear. Favorit. Warna putih favorit. Iya, betul. Oke, ada mobil City Car nih, ada Honda Brio. Ini ada Honda Brio. Tahun berapa, Bro? Ini Honda Brio 2015, CVT. SCVT 2015. Siap. 2015. Warna putih. Ya. Kondisi? Kondisi siap pakai. Siap pakai. Cakep ya. Barang. Oke. Pajak gimana? Pajaknya nanti April masih hidup. Masih hidup ya, plat. Masih hidup. Ganjil daerah Tangerang Jakarta Timur. Jakarta Timur. Harganya, Bro? Harga 128 nego. 128 masih nego ya. Oke. Kayaknya ntar di bawah 120 dikasih deh. Coba datang aja. Datang aja ya. Datang yang aja. Penting nego case-nya berapa? Cek unit dulu ya. Siap. Oke, yang penting ntar cocok dengan unitnya, teman-teman bisa rundingkan lah untuk mengenai harga ya. Bisa, cincay. Paket kredit, Bro? DP goceng aja, 5 goceng. Juta aja. Iya. Oke, jadi teman-teman yang punya budget minim bisa bawa pulang Honda Brio dengan DP goceng, cukup siap. Goceng aja. Angsuran? Angsuran 3.500 paling. 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 35 apa 33 sekitar itulah. Sekitar itulah ya. Pastinya WA aja. Paling mahalnya 36 lah ya. Enggak sih, enggak nyampe ya. Enggak nyampe. Oke, selain itu ada City Car lagi, ada Nissan March. Nah, ini ada Nissan March. Ini banyak yang cari. Oke. Tahun berapa? Tahun 2017 L-Matic. L-Matic 2017 yang 1200 cc ya? 1200 cc, okay. Tapi ini lagi dapat yang unitnya KM-nya low juga. Low. Lumayan. KM-nya di berapa? M70-an. 70.000 ya, iya. Masih jauh under 100.000 teman-teman. Iya, benar. Pajak hidup? Pajak hidup pasti. Plat daerah Tangerang Kabupaten ya? Ini Tangerang Kabupaten, okay. Lokal, Karawaci. Lokal, oke. Okay. Harganya berapa, Bro? Harganya buka di 120 aja. 120. Siap. 2017. Kalau di bawah 115 gimana? Datang aja pasti dikasih sih. Nah. Kalau kes-kesan yang penting. Cek unit dulu ya. Cek aja unitnya dulu. Paket kredit? Mau dikasih. Hah? Paket kredit? DP 5 juta boleh. 5 juta bawa pulang ya. DP 5 juta boleh lah. Oke. DP cukup 5 juta aja teman-teman. Bisa pilih mobil di Ratu Autocar. Angsurannya berapa? Angsurannya 3.170.000. 3 jutaan ya. Ya, oke. Di bawah 32 lah pokoknya. Masih di bawah 32 teman-teman. Langsung aja merapat ke Ratu Autocar. Selain itu di sini juga ada Toyota Yaris. Udah laku nih. Udah laku ya. Ya kita kesini nih. Oke, jadi kita ke belakang aja teman-teman. Karena unit ini sudah laku. Ada Honda Mobilio. Ada Mobilio, Mas. Tahun berapa, Bro? 2014. 2014 tipe? SCVT. SCVT Matic ya. Kondisi? Kondisi ini service record. Record kalo ya. Kalau misal ini pokoknya udah enggak ada PR, enak banget mobilnya. KM di berapa?
KM 100.000 record. 100.000 record ya. 100.000 okay. Record. Ada bukunya semua. Kalau saya bilang ya? Record pasti record. Ada buku-buku semua. Plat lokal juga, plat ganjil daerah Tangerang Kota. Betul, plat lokal. Harganya berapa? 132. 132. Heeh. 125 deh kayaknya. Di bawah 125 datang aja. Datang aja. Oke, okay. Di bawah 125 teman-teman bisa bawa pulang Honda Mobilio tipe Honda SUV Mobilio. Ya. Betul. Oke, okay, dengan kondisi yang sangat bagus, record Honda teman-teman. Betul. Paket kredit ya, standar lah DP 5 juta boleh. 5 juta boleh. Sebenarnya 3,7. Oke, jadi teman-teman yang punya budget lebih nanti bisa alokasikan ke DP juga bisa ya. Bisa, jadi kalau misalnya teman-teman ini yang budgetnya di mobil-mobil baru cuma dapatnya LCGC, nah, coba pikirin ini. Jadinya ini bukan LCGC. Bukan LCGC ya. Iya. Oke, lebih menang banyak ya. Oh, jauh menang banyak, 1500 cc. Oke, dan DP angsuran masih sangat terjangkau ya. Terjangkau. Oke. Okay. Selain itu ada pilihan Brio lagi warna putih. Ada juga. Brio lagi. Tapi okay. Ini yang Sibiu. Sibiu, oke. Okay. Build Sibiu up. Ini, build up. Okay. Kondisi seperti apa? Kondisinya oke. Okay. Oke okay banget ya. Oke okay banget. Pakai banget. Tangsel ya, plat lokal juga. Tangsel. Kalau unit ini kilometer di berapa? Unit ini kilometer 100 kecil. 103, 104. Oke, okay, 103, 104. Pajak hidup ya? Pajaknya hidup. Oke, okay, plat lokal teman-teman. Harganya? Yeah. Harganya kita buka di 117. 117. 1300 cc. Kalau 110 gimana? Datang aja. Datang dulu aja ya. Yang penting serius dulu teman-teman pasti ya. Untuk harga belakangnya yang penting cocok unitnya dulu ya. Betul. Paket kredit berapa, Bro? DP 5 juta. DP 5 juta angsuran. Angsurannya 3 juta deh, enggak salah. 3 jutaan ya. Ya 3 okay, juta pas. Jadi untuk pasnya bisa kontak langsung ya. Ya. Oke. Okay. Karena banyak banget kita ke belakang lagi, Bro. Boleh. Ada unit apa lagi nih? Ini dua-duanya nih, murah meriah. Honda City. Honda City boleh. Honda City tahun berapa? Tahun 2008 VTEC. VTEC tahun 2008 manual matic. Ini matic. Matic, oke. Okay. Kondisinya seperti apa? Kondisinya ini oke. Okay. Ini okay, siap pakai ya. Lah. Kilometer di? Kilometer 100.000-an. 100.000, oke. Okay. Sekarang tahun 2008 ya. Iya, 140-an. Oke, okay, 140. Iya. Wajar pemakaian, pajak hidup ya? Pajak hidup. Daerah lokal juga Tangerang Kota ya? Iya. Harganya berapa, Bro? Harganya ini di 88 lah nego. 88 ya. Masih nego. VTEC. Di bawah 80 dikasih ini kayaknya. Kalau di bawah 80 jangan dah, di atas 80 dikit. Di atas 80 sedikit ya. Ya boleh. Yang penting kebagian. Kebagian. Oke, itulah hukum jual beli, yang penting kebagian teman-teman. Ya. Paket kredit. DP goceng. Goceng aja. Goceng aja. Sebab goceng di sini ya. Ya, jangan lebih lah pokoknya. Angsuran berapa, Bro? Angsurannya di 2.600 per tahun. Oke, 265 jadi teman-teman. Di sini juga ada mobil dengan sesuai kemampuan ya untuk harganya ya. Betul. Cash credit sesuai kemampuan. Siap. Di bawah 3 juta atau 2 jutaan. Selain itu juga ada Avanza generasi keempatnya ini. Avanza Barong. Tahun berapa, Bro? 2018 tahun muda. 2018. Kondisi seperti apa? Kondisi siap pakai. Siap pakai ya. Siap. Oke, pajak hidup? Pajak hidup. Plat daerah Jakarta Selatan. Kilometer di berapa? Kilometer 100 record. 100 record 100 ya. Oke, okay. 100 kecil lah ya. 100 kecil. 100 kecil, plat daerah Jakarta Selatan, plat ganjil. Siap. Harganya berapa, Bro? 138 sih bukannya, Mas. 138. Iya, 2018. 132 deh. Datang aja. Datang aja dulu datang ya. Datang aja. Oke, okay, yang penting cocok unitnya dulu. Cocok unitnya dulu. Harganya belakangan, yang penting kebagian. Siap. Paket kredit, Bro. DP 2 juta aja. 2 juta? 2 juta aja. Oke, okay, jadi teman-teman yang mau mobil dengan DP cukup 2 juta, mobil passenger ya, ya, 3 baris, Toyota Avanza generasi keempat teman-teman, cukup bawa 2 juta bisa bawa pulang. Paket kredit, angsuran? DP 2 juta angsurannya di 38. 38, 38 lebih lah, 38-30. Masih terjangkau lah ya. Ya, kejangkau. Penghasilan UMR juga masih masuk. Seharga LCGC baru. Seharga LCGC. Terus ada mobil apa lagi? Nah, ini mobil kita yang paling worth it juga. Neo Baleno 2008 SGX Matic. Baleno 2008 SGX Matic. Siap. Kondisi seperti apa? Kondisi overall mobil mesin oke semua, siap pakai, cuman PR-nya di pajak aja. Pajak aja ya. Jadi kita jual dua kondisi, mau pajak hidup boleh, mau pajak mati juga boleh. Tergantung pemirsa nanti ya. Tergantung request lah. Request customer teman-teman. Siap. Keadaan mati dibantu, keadaan hidup juga dibantu ya. Siap, dibantu. Keadaan mati berapa? Ini mati 3 kali. Kalau kita jual sih di 72, kalau pajak mati 3 kali. Di bawah 70 deh. Nego, boleh. Masih nego ya. 65 dikasih kayaknya nih. Udah 65 dan 68. Oke, okay. Jadi teman-teman cukup 68 juta nih.
Ada all new Baleno. Siap. Kondisi dengan kondisi yang sangat bagus ya. Bagus. Matinya cukup dipacek aja. Oke. Jadi untuk ini cash only ya? Kredit bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi nanti yang mau kredit juga nanti bisa dibantu dengan Bang Hari. DP-nya juga murah ini, Mas. Berapa? DP 3 juta boleh lah. 3 juta? 3 juta. Oke, jadi cukup bawa uang 3 juta teman-teman. Bisa bawa pulang Baleno. Bisa. Angsuran? 24. 24, oke. 24 tahun. DP 3 juta, angsuran 2,4 selama 4 tahun ya? 4 tahun aja. Oke, 4 tahun aja. Siap. Ada Nissan Juke. Nissan Juke. Tipe apa ini, Bro? RX 2011. Tipe tertingginya ya? Iya. 2013, tipe RX. 2011. Matic ya? 2011. 2011. Oke, kondisi? Bagus banget. Ini low KM. Low KM, low ya? KM, 80. Oke, kalau SUV seperti Nissan Juke ini pasti rawatan ya? Rawatan banget. Rawatan. Ini 80 rekor kok ada bukunya. Soalnya mau mobil premium teman-teman. Siap. Kondisi seperti apa yang lainnya? Semuanya udah overall siap pakai. Oke, siap pakai semua ya. Iya. Oke, jadi jangan khawatir beli mobil di Ratu Autocar. Ratu Autocar dijamin siap jalan ya. Siap jalan. Oke. Harganya berapa, Bro? 125 terima BBN. Atas nama pembeli. Atas nama pembeli. Oke, jadi untuk unit ini free BBN atas nama pembeli teman-teman, jangan siap. Khawatir. Cukup 125. Oke. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup, pokoknya hidup. Kita terima BBN lah. BBN ya. Kita bilangnya terima BBN. Oke, jadi siap panjang lah ya. Siap panjang. Paket kreditnya? DP terima BBN 20 juta. Angsuran? Angsuran 3 jutaan ya, 3 kecil, 3,2 lah paling. Oke, angsuran cukup 3 jutaan ya. Oke, siap. Jadi bisa membawa pulang Nissan Juke tipe tertingginya. Siap. Oke, masih banyak pilihan mobil ya? Masih ada Camry juga, ada Yaris juga masih ada. Oke. Nah teman-teman, di mobil berikutnya ada pilihan Toyota Yaris tahun berapa tuh? Yaris Matic 2013. Matic 2013. Bapau teman-teman. Siap. Kondisi? Kondisi aman semua, siapa pakai. Aman ya? Aman. Kilometer di berapa? Kilometer 90-an deh. Kalau nggak salah ya. 98 ya? Lah, under 100. Masih worth it lah. Iya. Kelas mobil kecil ya. Iya. Untuk pajaknya hidup. Pajaknya nanti terima panjang, itu kan platnya mati tuh. Oke. Okay. Dipanjangin aja. Terima panjang lah ya. Terima panjang. Pada daerah lokal juga Tangsel ya. Tangsel. Harganya berapa, Bro? 125 sih. 125. 125 terima panjang. Di bawah 120. Yo, datang aja pasti dikasih. Datang dulu ya. Datang aja. Yang penting cocok dengan unitnya dulu. Cocok aja dulu sama unitnya. Harganya bisa obrolkan dengan Bang Hari. Ya bisa diobrolin lah. Paket kredit? DP goceng aja. Angsuran? Asalnya 3 juta 200-an deh. Oke, untuk DP transferan masih sangat terjangkau ya. Terjangkau. Yang penting konsultasi dulu. Siap. Oke, selain itu juga ada mobil istimewa nih. Terio sudah laku. Paling tinggal Camry. Oke, ada. Ada Camry. Mobil sedan istimewa. Ada. Toyota New Camry. Toyota Camry. Tahun berapa, Bro? 2012 V-Matic. 2012 tipe V-Matic. V-Matic. Oke, tipe paling tingginya ya. Tipe paling tinggi. Kondisi seperti apa? Kondisinya bagus. Ini KM-nya juga tergolong low ya, 90. Ya. 90 ya. Rekor. Oke, 2011 ya. 2012. 12 ya. V-Matic 2012. Siap. KM-nya terbilang low. Oke. Low. Harganya berapa, Bro? Saya buka harga 175. Nego lah, Bang. 175 masih nego ya. Nego. Di bawah 170 deh kayaknya. Datang aja lah. Di bawah 170 ya. Datang gitu ya. Aja. Ya. Pajaknya hidup ya. Oh, masih hidup. Masih hidup. Kaleng juga panjang nih. Siap. Oke, paket kreditnya? DP goceng lagi. Goceng lagi. 5 juta lagi. Oke, sekelas mobil premium DP-nya juga goceng nih, teman-teman. Siap. Jadi punya budget 5 juta saja bisa bawa ke Ratu Autocar, nanti bisa bawa pulang mobil. Bisa. Oke. Siap. Asuransinya, Bro? Asuransi 5.200. 5.200 sekelas premium ya. Udah, jadi masih worth it lah ya. Iya, worth it masih. Oke, jadi teman-teman yang butuh mobil apa aja nanti bisa hubungin Bro Hari. Siap. Nah, di sini juga masih ada beberapa unit lagi, teman-teman. Masih ada. Oke, kalau tadi ada City Car Honda Brio, di sini juga ada kompetitornya, ada Daihatsu Sirion. Sirion. Tahun berapa, Bro? 2016, Mas. 2016. Siap. Tipe? Tipe yang sport ini. Sporty, oke. Okay. Kondisi seperti apa? Kondisi oke. Okay. No, bannya udah ya? Upgrade pakai jazz. Siap. Luar dalam oke lah, dilihatnya juga udah enak. Sudah enak banget ya, oke. Okay. Kilometer di berapa? Kilometernya low, itu 70-an. 70? 70. Oke, okay. Jadi untuk range kilometernya terbilang low, teman-teman. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup, plat daerah Bekasi. Bekasi. Harganya berapa, Bro?
Harganya buka di 135 sih. 135 ya. Masih nego ya. Nego, ini bukan LCG sih soalnya. Oke, bukan LCG sih teman-teman. Siap. Ini 135 masih nego, pasti di bawah 130 dikasih nih kayaknya. Pasti kasih. Yang penting hubungin Bro Hari dulu ya. Hubungin aja kalau cash-cashan mah sampai jadi. Sampai jadi, yang penting ya. Kebagian pasti dilepas. Lepas. Paket kredit DP 5 juta. DP 5 juta juga. 5 juta. Angsuran 3.350. Oke. Sekitar itu. Untuk DP angsuran masih sangat terjangkau ya. Terjangkau kelas semua. Penghasilan UMR juga masuk. Oh, UMR masuk. Masuk. Apalagi double income ya. Waduh, udah masuk. Suami banget. Istri kerja. Cepet itu mah. Cepet prosesnya. Teman-teman. Iya. Bisa kayak aman, langsung proses. Siap. Aman. Ada Honda HR-V. Honda HR-V. Tahun berapa, Bro? Tahun 2017 SCVT. SCVT 2017 Matic, teman-teman. Matic. Kondisi seperti apa? Kondisinya. Oke, ini ya. KM-nya juga nggak terlalu tinggi, 90. Okay. Overall juga mobil udah siap pakai banget. Pakai banget ini, enak mobilnya. 2017, KM-nya masih di bawah 100 ribu ya. Ya, tipe SPT. Wajar lah. Main wajar. Yang penting servis rutin lah ya. Rutin. Oke, pacungnya hidup? Hidup. Alamat mana ini? Tangerang Kabupaten ya? Tangerang Kabupaten, cuma nanti kalau misalnya mau balik nama nanti bisa kita bicarakan. Oke, jadi mau jadi punya plat B. Penjualannya itulah ya, bisa terbaik lah ya. Cincai, cincai. Mau cincai aja, mau balik nama, dibantu pastinya ya. Dibantu, dibantu. Oke, harganya berapa, Bro? Harganya ini termurah. Berapa? Kan kalau di paling yang 2017-an itu masih di atas 220-an. Iya. Yeah. Kita jual 215. 215? 215. Itu pun masih bisa nego ya, di bawah 210. Datang aja. Oke, deal ya, di bawah 210 ya. 200 pas ambil. 200 pas? 200 pas ambil. Oke, jadi teman-teman ini HR-V termurah di Tangerang ini kayaknya ya. Berani 2017 jamin. Teman-teman. 2017 ini SCVT. SCVT. Berani 200 jamin. Pas. 200 pas. Langsung hubungi Bu Hari. Cash-cashan aja. Cash-cashan aja. Siap. Paket kredit. Paket kredit DP goceng. Goceng juga. Goceng kasih. Angsuran 5 jutaan. 51 gitu. 51 ya. 51. Oke. 51 ke 52 sekitar itulah. Sekelas SUV yang sangat istimewa. 5 jutaan aja ini teman-teman. 5 jutaan nanti dengan DP lebihnya. Goceng aja ya. Iya, goceng aja. Oke, selain itu juga ada Suzuki Karimu nih. Ini ada unit terakhir. Oke. Buat teman-teman yang lagi nyari unit tahun muda yang buat online ini boleh jadi pilihan. Oke, rekomendasi banget ya. Rekomendasi. Mobilnya irit, pajaknya juga murah. Murah 1 jutaan pajaknya. 1 jutaan. Oke. Dimensinya juga mungil ya, enak ya. Mungil. Untuk mobilitas di Jabodetabek ini. Iya. Suzuki Karimu tahun berapa? Tahun 2018. 2018 tipe? GL manual. GL manual. Kondisinya siap. Seperti apa, Bro? Kondisinya siap pakai. Siap pakai ya. Siap. Kilometer? Kilometernya 90 rekor. 90 rekor ya. Atas sama perorangan alamat Bekasi. Alamat Bekasi. Siap. Langsung harganya berapa? Harganya kita buka di 90. 2018. Masih bisa nego. Masih bisa. Di bawah 90 nanti bisa ya. Wow. Di bawah 85 datang aja. Datang aja ya. Ini datang karena aja. 2018 siap. Dengan kondisi layout yang sangat bagus teman-teman. Betul. Pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup. Plat Bekasi. Oke, paket kreditnya berapa? Ada dua. Kalau misalnya mau paket 1 jutaan bisa, ini DP 25, angsurannya cuma 1,8. Oke, jadi tergantung minat ya. Tergantung minat. Nanti dari 25 mau nego, misalnya kan angsurannya udah murah tuh 1.800.000 pas. Oke. Dari 25 nanti nego aja datang. Jadi teman-teman yang cari mobil angsuran 1.800.000-an bisa hubungin Bro Hari ya. Tahun muda. Tahun muda, tahun unit tahun 2018 dengan siap. DP berapa tadi? DP-nya 25 tapi nego lah. 25 juta. 25 juta nego. 20 dikasih teman-teman. Iya dikasih dong, boleh lah. Oke. Okay. Ambil. Jadi kredit mobil sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan. Cukup 1.800.000 teman-teman. 1.800 itu udah murah banget teman. Seperti angsuran motor ya. Iya benar. Oke, demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di Patu dan Raja Autocar. Siap. Jadi teman-teman butuh mobil jenis apa aja bisa konsultasi dengan Bu Hari. Konsultasi aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.